Alright, ni ialah tempat yang reput tu. Kita tengok pasal reput dia. Jadi cara dia kita cabut sahaja ataupun dia dah reput lah. Alright guys, jadi saya dah cabut dah ni. Ni dia agak susah nak cabut sebab dia bawah ni dia tak reput, yang reput atas saja. Jadi sebab tu dia susah nak cabut. Jadi anda cabut sahaja bahagian-bahagian ni, tapak dia tu. Kemudian okey, kemudian plug and play sahaja kan. Dia macam mana? Macam ni. Macam mana? Okey. Nampak ah, tapak ada 1 2 3 4 5 6. Okey. Dia plug and play saja, masukkan dulu bawah ni. Kemudian masukkan okey, lepas tu anda tekan saja. Jadi bila tekan tu dah cun lah. Anda boleh luat tekan bagi masuklah, klik kat bawah tu. Okey. Okey, bila dah masuk semua dah cun lah. Jadi inilah rupa dia. Okey. Kalau nak bagus lagi anda lap lah, lap dulu ke spray-spray dulu kan. Tapak dia tu. Bagi dia masuk cun-cun bawah tu. Tapak dia masuk cun-cun. Jadi dah sepasang. Saya beli RM sebelah RM10 pun dah. Ni dia punya tapak dia. Tapak yang dah reput dah. Atas dia tu memang jadi macam keropok. Tapi tapak dia ni sebab dia tak kena panas kan. Tak kena panas, dia taklah reput sangat. Ni pun reput juga ni kalau saya picit ni. Nampak tak? Jadi saya biar dululah. Biar dulu. Dah sampai dia betul-betul reput, barulah kita akan tukar yang baru. Dah ada dah yang baru. Okey, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Siapa yang nak beli, anda boleh pergi ke ruang description untuk link, klik di bio ataupun ruang description untuk beli. Itu saja, insya-Allah jumpa di next video. Assalamualaikum.